Aku tahu Papa lumpuh, tapi jangan pakai itu jadi alasan untuk lupa sama dosa-dosa Papa, Kak aku dan Mama. Papa tuh harus kemana? Bagaimana rasanya menikah? Menyenangkan? Ya begitulah. Memang sih nggak terlalu mirip dengan apa yang saya bayangkan dulu, tapi oke-oke aja. Gak enak ya jadi cewek. Kenapa? Kalau cewek suka sama orang, gak bisa langsung bilang. Sayangnya cuma nunggu doang. Menulis puisi tidak hanya mendengarkan ketukan inspirasi di pintunya. Inspirasi gak perlu lagi ngomong permisi. Ikatanku banyak. Bukan cuma pernikahan dua orang, aku juga menikah dengan keluarganya, dengan seluruh lapisan sosialnya. Gak kayak kamu. Jangan mendekat! Ngapain kamu ngurusin hidup aku? Aku tahu tentang hidup kamu. I don't care. Kamu tidak akan sendirian. Kalau kamu bertekad jadi wanita baik, Tuhan akan mengirimkan lelaki yang baik. Laki-laki? Udahlah ya, I got enough of this bullshit, please. Hai Aisha, apa kabar kamu sekarang? Tante belikan banyak magnet-magnet bekas seperti koleksi. Dari Cordoba dan Granada, kamu pasti suka kan? Aisyah nanti sembuh. Selama hati yang berani ini bertekad, hingga semuanya bisa terwujud sampai di sini. Jangan pernah sekalipun kita menyerah, ngejar mimpi-mimpi kita. Berjuang, berusaha, dan bercita-cita untuk kehidupan yang lebih baik. Bagi tanah tempat kita berpijak ini, sahabat.